Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini bakalan berbeda banget sama video-video aku sebelumnya, teman-teman. Di video kali ini aku gak makan-makan, aku gak jalan-jalan. Tapi di video kali ini, aku lagi hunting sebuah buku. Satu buku yang sebulan terakhir ini tuh udah bikin aku kayak penasaran banget gitu, teman-teman. Karena penulis buku ini, itu adalah salah satu YouTuber, food vlogger, influencer yang tiap hari Jumat, itu videonya itu aku tunggu-tunggu banget, teman-teman. Ya, siapa lagi kalau bukan Karya SW. Maaf ya Karya, fotonya aku pinjam satu. Kemarin aku sempat kecewa karena aku sempat datang ke sini buat nyari bukunya Karya tanggal 28 kemarin, tapi ternyata bukunya itu belum datang. Padahal aku udah nungguin supaya bisa langsung baca pas hari pertama rilisnya. Hari ini tanggal 28 dan bukunya itu belum datang di Mall Bali Galeria, teman-teman. Jadi mungkin kata penjaganya tadi mungkin sekitar 1 atau 2 hari lagi bukunya bakal datang dan nama aku udah dicatat di situ. Jadi ketika bukunya datang nanti bakal bukunya dikip dan aku dihubungin, teman-teman. Dan hari ini tuh aku seneng banget, teman-teman, karena tadi siang aku ditelepon sama petugasnya, katanya hari ini tuh bukunya udah datang, teman-teman. Dan stoknya itu cuma 10, bayangin coba. Dan aku minta satu buat dikipin buat aku. Dan sekarang aku mau ke Gramedianya yang di lantai 2 buat ngambil bukunya. Kita langsung berangkat aja, yuk! Udah nyampe di Gramedianya nih. Aku langsung aja ke kasir dan tanya. Mbak, mau ngambil titipan yang kemarin? Bukunya Kak Ria SW. Rian. Akhirnya dapat, guys. Duh, asli seneng banget ternyata bukunya masih ada. Terus aku langsung bawa bukunya ke kasir dan bayar. Di sini aku iseng buat nanya-nanya ke mbak kasirnya. Nonton videonya Kak Ria juga nggak, Mbak? Oh, nggak pernah. Makasih. Banyak ya? Udah habis ya? Oh, sudah dipesan semua? Oh iya. Ya, makasih ya, Mbak. Aku barusan udah dari Gramedianya dan aku udah beli bukunya Kak Ria. Dan akhirnya aku dapet, teman-teman. Jadi kalau kalian masih belum dapat bukunya, tips dari aku, kalian bisa titip ke petugasnya. Ketika kalian datang, bukunya pasti ada. Dan sekarang kita langsung buka aja bukunya kayak gimana, oke? Jadi bukunya itu kayak gini, teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini ada namaku dan tanggal datangnya 29 Mei 2018. Di sini ada tulisannya Ria SW, penulisnya. Dan judul bukunya Off the Record ya, teman-teman. Terus untuk packagingnya, jadi cuman dibungkus plastik tipis biasa gitu sih. Jadi cuman dibungkus plastik biasa gitu. Di belakangnya sini ada sedikit ringkasan tentang bukunya gitu loh, teman-teman. Dan profilnya Karya juga. Sebenarnya buku ini itu katanya sudah dijual kurang lebih beberapa waktu yang lalu, tapi belinya tuh harus lewat website dan kuotanya tuh kalau nggak salah cuma 1000 gitu loh, teman-teman. Aku sempat coba beli tapi aku nggak dapet karena kehabisan. Kalau kalian bisa dapetin yang 1000 eksklusif pre-order itu, katanya sih dapat pin, kemudian dapat tanda tangan aslinya dari Karya. Nah itu keren banget sih menurut aku, tapi ya nggak dapat, terpaksa harus beli di Gramedia, nggak apa-apa. Oke, okay? Yuk kita buka yuk. Ini bukunya teksturnya Dove ya, teman-teman. Covernya itu Dove, terus kemudian di bagian tulisan embossnya ini agak glossy dan itu keren sih. Di sini ada ilustrasinya Karya, ini keren banget sih. Oke, sekarang aku bacain ringkasan yang ada di belakangnya ya. Off the record, itu videografernya dikasih makan nggak sih? Kok makannya banyak tapi tetap kurus? Kak, ada cerita menarik nggak selama syuting? Apa yang kamu rasain saat menonton videoku di YouTube? Selain kepingin ikut makan bareng karena mayoritas istri... Di sini aku cepetin aja ya, soalnya panjang banget. One eternity later. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum nonton vlognya Karya, tapi kalian bingung mau nontonnya di mana, kalian bisa gunakan handphone kalian. Kalian tinggal buka kamera, terus kemudian kalian scan QR code yang ada di sini. Nah, kemudian kalian akan langsung diarahin ke link YouTube-nya. Sekarang kalian bisa nonton dulu sebelum kalian baca segmen vlog yang akan dibahas sama Karya di dalam buku ini, oke? Okay?
Yah, bayinya Karya jatuh. Aku udah selesai baca bukunya Karya. Aku butuh waktu kurang lebih sekitar 2 hari buat nyelesain baca buku ini. Jadi aku selesainya itu sekitar tadi pagi. Dan ya, seneng banget baca buku ini karena memang aku suka ngikutin vlog-vlognya Karya. Dan buku ini tuh banyak ngebahas tentang hal-hal yang gak bakal bisa kalian ketahuin kalau kalian gak beli buku ini, teman-teman. Jadi misalnya tentang kejadian yang terjadi yang gak kerekord sama kamera. Terus kemudian juga kalian bisa lebih mengerti tentang profilnya Karya. Jadi waktu dia kecil, waktu dia di keluarga, masa-masa sekolah. Jadi mungkin ini jadi buku yang pertama yang aku baca selama beberapa tahun terakhir. Ini jangan ditiru ya, kalian harus banyak baca buku, oke? Buku ini seru banget, banyak jokes-jokes, banyak bercandaan yang mungkin cuman kalian yang suka nontonin vlognya Karya baru ngerti jokes ini, teman-teman. Kalian bisa belajar dari buku ini karena di buku ini juga Karya deskripsiin bagaimana caranya dia bisa memproduksi video yang bagus, yang gak ngebosenin, yang bisa bikin kalian ketagihan buat nontonin vlognya Karya terus. Jadi buku ini juga cocok banget buat kalian yang pengen jadi YouTuber, buat kalian yang pengen jadi food vlogger atau influencer, teman-teman. Karena di buku ini Karya banyak jelasin tentang proses produksi sebuah video, jadi mulai dari persiapannya sampai pada tahap finishing. Sangat menarik banget, ini bisa jadi ilmu buat kalian juga, dan juga buat kalian para penggemar Curut, Tata, dan lain-lain. Tentunya buku ini bakalan sangat menghibur banget buat kalian. Mungkin gitu aja untuk video ini. Sorry banget kalau videonya pendek. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Nyalain juga loncengnya supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow Instagram aku di @abnormaltravels untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku, oke? Okay? Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye! Mungkin barangkali kalau kalian nonton video ini, aku pengen say thank you. Aku pengen terima kasih karena udah nulis buku ini. Buku yang bagus banget. Sukses terus buat Karya. Semangat terus bikin konten vlognya. Semoga videonya bisa terus berkualitas. Dan aku tungguin vlog-vlog berikutnya tiap hari Jumat. Oke? Okay? Thank you banget Karya. Aku tungguin Off The Record part 2-nya juga ya Karya.